Coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi nih di channel yang OTW berpaedah, coy. Udah lama ya gue gak pernah upload video evolusi mobil nih, coy. Sekarang gue mau mengevolusikan sih ya, bikin video tentang evolusi legend dari Depok nih, coy. Yoi, Meteor Purda Depok. Ayo deh, coy, gak usah lama-lama ya, karena gue juga gak bisa opening sebenarnya. Langsung tonton aja ya, coy ya. Jangan lupa lu sholat, zakat sama puasa ya, coy. Check it out. Nih coy, jadi dulu tuh Purda adanya di PO Luragung Termuda ya, menggunakan armada ini nih. Oh ya, ini walaupun tulisannya Luragung Jaya, tapi ini armada punya Luragung Termuda, coy. Karena kalau kita lihat dari kode bodinya itu R17, R itu menunjukkan kepemilikan punya Luragung Termuda, coy. Coy, abis itu armada tadi tuh di repair, ganti cat, ganti livery, dan ganti tulisannya, coy. Tulisan apaan? Ya pokoknya ganti dah dia warna catnya, jadi warna kuning dengan livery khas Luragung Termuda, coy, waktu itu. Nah coy, abis itu si Purda ganti lagi mobil pakai armada ini nih, R34, bekasnya dulu tuh apa ya, Abadi, bekasnya Abadi Pejagalan, kemudian dipakai oleh Galaksi Bogor. Nah abis itu dipakai oleh si Purda Termuda ini nih, coy. Keren sih mobil ini, coy, suaranya juga menggelegar sekali, coy. Untuk di foto ini maaf ya, coy, ada penampakan kuman sedikit, coy, itu di depan, coy. Nah, sekitar 2014 atau 2016 gitu ya. Ini mengejutkan banget sih, coy. Baru banget diganti armada di Termuda tuh yang tadi, tiba-tiba si Purda ini pindah ke Setianegara nih, coy. Nggak tahu dah masalahnya apa. Dan Purda dapat armada 2, coy. Yang AC ini satu, dan ada satu lagi mobil non AC warna biru. Dan ini mesinnya Nissan kalau nggak salah nih, bekas mobil Pekanbaruan, coy. Dan armada yang satu laginya adalah armada yang ini nih, coy. Ini Setianegara nggak tahu udah bekas mobil apaan ya. Tapi yang pasti ini mesinnya Hino AK8, coy. Nah coy, gak lama pakai mobil AC tadi nih, hitungan bulan apa ya, apa gak sampai sebulan gitu, ganti lagi ternyata, coy, pakai armada non AC berbodi titan dengan mesin Hino AK8. Rumornya sih penumpangnya katanya pada protes, coy. Iyalah anjir, dari Kuningan malam, dari Depok subuh, itu berangkat masih dingin-dinginan banget, nggak pakai AC juga. Mungkin penumpang udah menggigil kali ya, makanya lebih menyenangi mobil non AC, coy. Dan armada yang satunya tadi tuh yang biru, nggak tahu udah kemana. Pokoknya armada ini tuh cukup lama dipakai Purda, dan mobilnya pun jadi cuma satu nih, Purda yang ini tok, coy. Dan pernah juga memakai body jet bus X Zippo panutan, coy, ketika body yang titan tadi lagi di repair. Setelah cukup lama pakai armada titan oranye yang tadi nih, coy. Nah, si Purda ini dapat lagi armada Grace nih, coy. Berbody nggak tahu dah nama bodinya apa. Yang pasti ini buatan karoseri Trisakti Magelang.
mesinnya sih sama Hino A8, cuma ini lebih fresh aja coy. Warnanya pun menjadi warna kuning dengan balutan abu-abu dan livery kudanya itu coy. Wah, gagah banget di mobil pokoknya coy. Tapi sayang, sayang banget coy, setelah sekian lama pakai mobil ini ada perpecahan di antara karyawan atau kru burdahnya ini coy. Di mana Pak Ustadz sang driver burdah ini coy keluar dari burdah, nggak tahu dah masalahnya apa. Dan nggak lama dia ngambil armada di Luragung Termuda dengan nama Al-Zailani Termuda Satria Pengembara, yang sekarang menjadi Al-Zailani di PO di Pasiana Raya coy. Nah, jamnya ini memakai jam burdah yang asli dari Luragungnya coy, karena katanya itu adalah selah entah jam punya dia atau jam punya kantor Termuda coy. Ya pokoknya gitulah, intinya jamnya dibagi dua dan si Al-Zailani ini berangkat duluan di depan burdah kalau dari Kuningan ya coy ya. Dan dari Depoknya si Al-Zailani ini berangkat di belakang burdah coy. Setelah perpecahan krunya tersebut coy, sempat beberapa waktu menghilang dan nongol lagi dengan armada ini nih, pokoknya nggak tahu kode bodinya berapa dengan nama burdah, tapi ya kurang lah coy lah pokoknya. Acoy, mengejutkan banget nih di awal tahun 2019, si burda balik lagi ke Luragung Termuda coy menggunakan armada Titan Golden ini nih, gak tahu ini R berapa, pokoknya yang inilah mobilnya. Wah, pokoknya si anak hilang akhirnya kembali pulang coy. Nah coy, abis balik lagi ke Termuda gak lama pakai mobil non AC yang tadi tuh, nah si burda ini dapat armada lagi coy, bekas Pratama Depok nih, bekas Patas Bukur dulu, bermesin Hino RK8 ber-AC coy. Wih, mantap. Tapi bisa dibilang ini sih kayaknya terakhir menggunakan nama burda coy. Nah coy, setelah itu si burda ini ganti lagi armada plus ganti nama coy, sekarang menjadi Pratama Burda. Dengar-dengar sih ya, katanya selah atau jam pemberangkatannya itu dibeli oleh Komandan Pratama sepeninggal almarhum Komandan Burda tuh ya dulu. Nah makanya itu jam tersebut gak dipakai dengan mobil bernama Burda lagi coy, tetapi mobil bernama Pratama, dan sampai sekarang pun mobilnya masih ada coy, menggunakan bodi Jetbus 3 coy dengan nama Pratama Dusex, menggunakan jadwal burdah dari Depoknya coy, yaitu jam 3.20 pagi coy. Dan untuk jam burdah yang dari Luragungnya coy digunakan oleh ini nih, Sahira Prameswari, yang keberangkatan dari timurnya menggunakan jam burdah yang lama, yaitu jam 18 lewat sedikit lah di depan garasi Luragung coy. Nah yoi, itu adalah tadi evolusi dari si Meteor burdah coy, yang sekarang jamnya dari Depok digunakan oleh Pratama Dusex dan jam di Luragungnya digunakan oleh Sahira Prameswari coy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel yang OTW berfaedah ini coy. Oke, tetap cintai dunia perbisan Indonesia coy. Majukan PO pribumi dan jadilah penggemar bis yang bijaksana coy. Oke, foto-foto ini diambil dari berbagai sumber di dunia maya coy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.